Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Kabar para pendengar Malam Mistik. Brother Fai di mana ya? Oh, Brother Fai sekarang berada di pinggir hutan. Buat perkhemahan sambil ditemani oleh cahaya bulan yang mengambang penuh. Terdengar suara burung pungguk di malam hari bersama bunyi unggas hutan. Sungguh menghiburkan dan menenangkan. Baiklah, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada novelis Iskandar Zulfakar. Kisah yang bertajuk Sihir Kerana Dengki. Dan ini adalah perkongsian kisah seram dari pembacanya. Assalamualaikum dan salam hormat buat anda semua. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah, saya menerima banyak kisah yang dikongsikan oleh pembaca di Messenger, kata Iskandar Zulfakar. InsyaAllah, setiap malam akan saya kongsikan di sini untuk bacaan anda semua. Dan buat anda yang ada kisah seram dan nak berkongsi dengan saya pun, boleh DM saya, kata Iskandar Zulfakar. Kali ini saya nak kongsikan satu kisah daripada seorang pembaca yang nama sebenarnya ingin dirahsiakan. Jadi, untuk memudahkan cerita, saya letak nama beliau sebagai Amir. Amir bukanlah nama sebenar beliau. Amir ceritakan kepada saya kisah seramnya. Bukan sekadar kisah seram, tetapi penderitaannya yang teramat. Kejadian ini berlaku pada tahun 2018. Walaupun sudah hampir 3 tahun, namun kesan sihir tetap Amir rasai sehingga ke hari ini. Kisahnya begini. Amir merupakan seorang peniaga. Beliau membuka kedai gadget telefon bimbit serta turut menawarkan perkhidmatan membaiki telefon bimbit. Perniagaan Amir sangatlah maju sehinggakan dia mampu untuk membuka satu lagi cawangan. Kedai pertama Amir di Pekan Kulim, Kedah. Disebabkan keuntungan yang banyak serta ada rakannya yang boleh membantunya di Alostar, maka beliau buka satu lagi cawangan di Alostar. Namun, Amir tak pergi setiap hari ke kedainya di Alostar tu. Beliau cuma menguruskan kedai di Kulim. Di Alostar tu, beliau pergi dalam 3 atau 4 hari sekali. Lagipun sudah ada rakannya yang menguruskan kedai di sana, maaf ya. Pada awalnya, kedai di Alostar tu sangat masyuk. Namun, nak dijadikan cerita, semakin lama
kedai itu jadi semakin hambar. Sehinggakan ada satu hari itu, tiada langsung orang datang ke kedainya. Agak pelik juga kerana sebelum ni ramai saja orang datang. Kalau ikut logik, memang akan ada orang datang sebab kedai Amir itu terletak di tengah-tengah pekan dan ramai orang. Yang lebih pelik, kawan Amir serta seorang lagi pekerja di kedai itu selalu minta cuti kerana alasan mereka selalu tak sihat. Disebabkan kedua-dua mereka cuti, jadi Amir sendiri terpaksa duduk di kedai tersebut untuk jaga kedai itu. Kedainya di Kulim, dia minta tolong abangnya untuk uruskan. Amir terpaksa bermalam di kedai itu untuk beberapa hari disebabkan dua orang pekerja kedai itu sakit teruk dan minta cuti untuk beberapa hari. Amir cakap, ketika di kedai itu, dia tak tahu kenapa selalu rasa tak sedap hati. Rasa badan selalu panas serta jantung asyik berdegup kencang. Pada waktu malam, dugaan lebih teruk menimpa Amir. Dia tidur dalam kedai tersebut. Namun, tidur Amir tak pernah lena. Baru nak lelap aja, Amir tiba-tiba rasa tak boleh nak bernafas. Dia rasa seperti ada benda yang menekan keseluruhan tubuhnya. Sebaik saja Amir buka mata, perasaan tu hilang dan dia tak nampak apa pun. Bukan itu saja, Amir juga selalu muntah darah. Makan makanan apa pun tak kena. Lepas makan, terus muntah darah. Amir dah mula syak benda pelik-pelik. Ada satu malam tu, Amir nekat untuk bangun dan lihat sendiri benda apa yang menghimpit tubuhnya sampai dia tak boleh bernafas. Nak dijadikan rezeki Amir, ketika dia berasa tak boleh bernafas tu, terus dia terjaga dan membuka mata. Terkejut besar Amir apabila melihat seekor ular bersaiz besar berwarna hitam sedang membelit tubuhnya. Terus Amir menjerit ketakutan dan seraya itu juga ular tersebut lesap dari pandangan. Ya Allah, apa tu? Mengucap panjang Amir dibuatnya. Keesokannya, dia balik semula ke Kulim dan pergi berjumpa seorang ustaz yang mahir dalam bidang perubatan alternatif. Ustaz tu cakap, ada orang dengki dengan Amir. Dia hantar sihir untuk sakitkan Amir kerana perniagaan Amir telah mengganggu perniagaannya. Sihir yang dihantar adalah berbentuk santau serta jin menyerupai ular yang selalu menindih Amir ketika dia tidur. Ustaz tu pun merawat Amir. Alhamdulillah, Amir okey sikit. Namun, dia masih perlu berjumpa dengan ustaz tu setiap minggu kerana dia belum betul-betul sembuh. Ustaz tersebut menasihati Amir supaya memeriksa sebuah pasu di hadapan kedainya. Kata ustaz tu, ada benda tertanam di dalam pasu tu. Keesokan harinya, Amir segera pergi ke kedai di Alusta. Dia terus mengorek pasu yang terdapat di hadapan kedainya. Pasu tersebut adalah milik majlis perbandaran yang diletakkan sebagai hiasan. Amir mendapati terdapat bangkai seekor ular yang dibalut dengan kain berwarna kuning. Apa yang lebih aneh adalah walau kelihatan seperti sudah lama mati, namun bangkai ular tu tidak mereput pun. Sejak kejadian tu, Amir mengambil keputusan untuk menutup terus kedainya di Alustar tu. Dia hanya fokuskan kedai di Kulim saja.
Alhamdulillah, dia semakin okey. Cuma sehingga ke hari ini, dia tak boleh makan makanan pedas. Kalau makan pedas, perut serta dadanya akan sakit sangat. Ustaz tu cakap, luka dalaman Amir akibat santau masih bersisa sehingga ke hari ini. Kita selalu dengar santau ni kalau kedai makan je kan? Tak sangka, kedai aksesori telefon pun boleh disantau. Tak kisah perniagaan apa pun. Asalkan ada hasad dengki, semua boleh jadi. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan daripada bahana santau serta perasaan dengki dan iri hati. Bagaimana saudara? Kisah santau. Kisah sihir, bukan kisah santau. Lebih kuranglah tu kan. Itulah kisah yang dikongsikan oleh novelis Iskandar Zulfakar. Dan di sini, jom kita pergi ke Facebook dan kita type novelis Iskandar Zulfakar. Di sana banyak kisah-kisah perkongsian seram dan juga perkongsian kisah-kisah yang misteri, mistik yang beliau kongsikan di Facebook wall si Iskandar Zulfakar ni lah. Kita sama-samalah kita sokong beliau dalam ketengahkan karya-karya beliau. Okey. Kita jumpa lagi di dalam episod yang lain. Terima kasih kepada anda semua yang mendengar kisah ini. Peace. No.